Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lur. Jadi hari ini aku lagi di Purwakarta. Terus lagi menghadiri teman aku, dia tuh lagi mau lamaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, Fani, cuman aku dia enggak tahu sih siapa ya. Oke, jadi hari Minggu ini kebetulan lagi ini ya, akunya lagi ya, lagi santai, jadi aku datang deh ke dia. Alhamdulillah Fani, sekarang kamu udah mau sama Monica bentar sih. Langsung aja kita datang ya, tapi dianya lagi dandan dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lu. Pagi. Jadi aku sekarang sama temen aku ya, temen zaman bahula, zaman SMA ya Lur ya? Iya, pengomongnya orang ya. Tidak orang-orang ya, gaptek banget ya lah. Pokok nama aku kalau sama si ini Sophie Kasirian Wae. Dia kenalin dulu Lur. Perbedaannya nih, oh coklat banget Hitachi. Kalau anak zaman sekarang malah ini Hitachi, ini Fuji. Kamu berapa tahun ya? Ampun, dari 2009 udah hampir 8 tahun. 9 tahun ya, Mil? Oh, ya ampun. Sebelumnya kenalin dulu nih. Namanya siapa lah? Ella. Cuman aku panggilnya Marcella biar gaul gitu lah. Ya, jadi lu, kita mau apa ya? Kita tuh mau nostalgia nih ya. Kebetulan kita lagi ada acara teman kita yang ini. Saya nggak tahu ini acaranya apa, tapi saya dikasih tahu kemudian datang ke sini. Kan cuma itu banget ya, kalau teman sendiri nggak ngasih tahu ini acaranya apa. Masa lu nggak tahu? Lu nggak tahu, nggak dikasih tahu. Serius? Kapan gue bilang? Gue pelajar banget, kenapa nggak ngasih tahu? Ya kayak tersapa aja, kata gue tiga-tiga tahu-tahu nggak ke sini. Makanya gue tanya ke sini, ke sini. Kak, ini percaya. Oh gitu, ternyata ini tuh kita tuh lagi ada di acara acara kibah ya, tunangan ya Lur ya. Namanya Fani. Ini berhentinya gimana? Ya kan kita ngobrol dulu kan ceritanya. Nah jadi ini tuh teman aku waktu SMA Lur. Masya Allah ini bager bisa. Bager apa dari sini? Cuma yang satu lagi nya belum nyampe nih. Kita masih duduk-duduk nih. Suami aku lagi mau pulang. Lu nggak pakai ini, pakai apa nih? Apanya? Hai. Iya, nah ini tadi udah kenalan sama teman aku, teman SMA. Ini juga sama. Nah, ini namanya Rika. Jadi kita tuh teman satu geng gitu loh ya. Satu geng. Oh benar. Ayo apa? Harga diri Bapak okay, geng bangun desa. Yang belas. Semotor DP3. Itu semotor DP3. Pernah kan ngalamin semotor DP3? Masih cabe. Sekarang mama coba gendong. Cabe gendut. Ya, nilainya gendut banget ya. Nah ini alhamdulillah ini teman aku udah punya anak 2. Dan anaknya tuh lucu-lucu banget Lur. Coba lihat deh. Iya enggak mau esok. Wih, eh Shadum. Shadum. Waduh. Shadum. Lihat deh, ini lucu banget sih. Wow. Apalagi ini nih si bule nih. Bule ya, ini bule ya? Bule ya? Ayo. Nanti kita bulan puasa buka bersama bareng lagi ya. Bisa diam itu. Acak. Oke Lur, alhamdulillah teman aku sudah bentar lagi mengakhiri masa zomblonya. Hai Pan. Hai. Jadi hari ini tuh aku datang ke rumah Fani yang sedang dikit bah. Gimana lancar? Lancar. Malu-malu gimana? Nih dari Sumedang jadi iya, jauh. Lumayan perjalanannya 5 jam. Entar kerang. Aduh, gimana Pan? Deg-degan enggak?
Deg-degan sih. Sukses ya sampai hari H-nya. Ya udah datang.